sepi tika pilu menanti berperang dengan curi kati firasatku andai kau kembali merawat hati rindu. Kesabaran kian usai. Keimanan menjadi usang. Pada cintaku yang umpama peluru di hujung senapang. Tapi yang pasti, aku masih boleh belum mati sekarang. Astaghfirullahaladzim. Allah, Iman. Pegang Iman. Cik! Cik! Cik, bangun, Cik! 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 Ya Allah! Cik, kenapa ni? Cik, bangun, Cik! Cik! Kau buat apa ni? Cik, cik terkejut lagi ni. Tadi cik accident kat depan rumah saya. Kau selamat? Kau tak kena apa-apa? Tak, tak ada apa-apa. Cik tadi tiba-tiba terbabas sendiri. Tapi alhamdulillah lah tak ada apa-apa. Sekarang cik kat rumah saya. Dari tadi pengsan ni baru bangun. Ni rumah kau. Aku kat dalam rumah kau ni. Cik, cik jangan banyak bergerak eh. Sebab tadi kepala cik terhantuk dekat steering. Suami you mana? Suami tak ada. Oh. Suami saya masih lagi kat tempat kerja. Kadang-kadang pun dia tak balik. Eh, tu ayah apa tu? Oh, ini air bunga bakar wali. Insya-Allah, air ini boleh kurangkan sakit kepala tu. Aduh, kenapa aku gagal bunuh dia? Tu juga kata Wak Kamal. Senang nak tewaskan diri. Minum dulu. Makanlah ni. Terima kasih. Sama-sama. You asal kat mana? Saya asal dari Kampung Pai Ratai. Dah lama kahwin? Adalah dalam 6 tahun. Jumpa suami kat mana? Malulah nak cerita. Benda dah lama kan? Iman, bagi ambilkan handphone mak. Mak, ayah. Ya. Meh. Assalamualaikum. Ya, bang. Oh, tak apa. Ya. Ya. Assalamualaikum. Bye. Kenapa? Suami tak balik-balik lagi ke?
Tak ada. Dia ada banyak kerja dekat ofis. Kesian dia. Setiap hari balik lewat, kadang-kadang tak balik. Tapi saya tahu dia seorang yang sangat bertanggungjawab. Yalah, siapa tak sayangkan suami kan? Saya rasa saya balik dululah. Saya dah banyak susahkan awak. Eh, jangan. Awak pun tak berapa sihat. Tidurlah kat sini. Balik esok pagi, ya? Tidur sini? Betul ke? Boleh. Yalah. Kau dah pergi jumpa doktor ke belum? Tak payahlah. Doktor pun takkan faham penyakit aku ni. Kau ni degil lah, Faiz. Kau tahu tak? Kau tak payah buat macam ni. Kau tak payah nak merana semata-mata nak buktikan kepercayaan karut kau tu pada aku. Kau cakap lah apa pun, aku tak kisah. Kau kawan baik aku. Takkan aku tak biarkan kau jadi mangsa seterusnya? Dah, sudah. Sudah dengan kepercayaan syirik kau tu. Kau sakit biasa je, Faiz. Kau demam. Sakit mana? Ya Allah, Faiz. Apa ni? Dah lama aku menderita sekepuk ni. Tapi semenjak arwah Aida meninggal, sakit perut ni lagi teruk. Aku nak minta tolong pada kau. Tamatkan sepahat. Yang antara kita, engkau je yang paling berani. Tolong. Apa kau cakap ni, Faiz? Aku nak kau pergi jumpa perempuan tua dekat tepi sungai kampung Paya Datai tu. Perempuan tua? Perempuan tua yang mana satu? Tadi nak cari air. Tadi saya dapat panggilan telefon. Saya kena balik sekarang. Lewat balik dari kerja malam ni, Hani? Lewat sebab keluar dating dengan Datuk Tajul Azmania. Hey, you ni kenapa eh? Selama ni you nak pergi mana? You nak buat apa? Pernah I tanya tak? Ha? You nak buat, you buatlah. Lagipun, pernah ke you bagi tahu I? Ha? Yang malam ni you nak tidur rumah bini pertama. Besok you nak tidur rumah I pula. Pernah? Eh, tak pernah tau. You buat I ni macam tak pernah wujudlah hidup you. Still nak beli-beli I lagi. Sekurang-kurangnya semua yang I buat tak ada efek dekat hidup you. Hidup kita ni sama je, biasa.
Tak ada susah sangat. Yes. Memang senang untuk you. Masa you ada dua perempuan untuk puaskan you kan? Ha? I nak tanyalah. Isteri pertama you tu manusia ke hantu? You. Suri, kalau aku gagal cara ni, aku akan cari cara lain. Sebab Mira tak pernah gagal untuk memusnahkan hidup orang lain. Hati-hati ya. Assalamualaikum Suri. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya nak ucapkan terima kasih sebab buat laporan tadi tentang apa sebenarnya yang berlaku pada malam tu. Sama. Kalau macam tu saya pun nak ucapkan terima kasih sebab sudah tolong saya malam tu. Dan kalau tak ada apa-apa lagi, awak boleh baliklah. Jom kita pergi makan. Saya belanja awak. Saya ada kolam udang. Boleh saya? Encik Mustaqim, saya ni isteri orang. Kalau orang nampak awak dekat sini, tak manis kan? Saya naik dulu eh. Tapi saya jujur. Saya ikhlas. Assalamualaikum. Iem. Haruskah aku ke Kuala Lumpur? Haruskah aku serahkan harta pusaka itu? Tak tertanggung aku menyimpan rahsia ini lagi. Berat sangat, Iem. Haruskah aku tahu rahsia ini, Iem? Bantu aku, ya. Bantu aku, ya. Bila mengambang, Suri kena mandi dengan air bunga bakar wali ni tau. Lepas tu Suri kena jadikan amalan sampai bila-bila ya. Kenapa, Mak? Sebab pokok bunga bakar wali ni dia berubat, berkhasiat. Lagipun kan kawan Mak yang tanam, nama dia Nilam. Banyak perkara terjadi pada dia, Suri. Banyak sangat. Sebenarnya suasana kat rumah ni lebih kurang macam kat kampung kan? Sungai. Dan dia pun nyaman je. Aman je. Bunga bakar wali pun sampai ke sini. Tak sama, bang. Dulu kita berdua. Sekarang kita bertiga. Sebenarnya abang bersyukur ya. Dapat isteri yang baik. Cantik pula tu. Anaknya comel. Rezeki pun alhamdulillah. Abang ada kerjaya yang baik. Tengok kawan-kawan abang. Ikram pun dah tak ada. Pak Is pun sakit sekarang ni. Pak Is sakit bang? Pak Is sakit apa? Tak tahulah ya. Pelik sungguh penyakit dia tu. Abang pun tak pernah tengok orang sakit sampai macam tu. Ustaz.
Sam. Sorry, Sam. Maafkan abangnya sebab selalu tinggalkan Surinya Iman seorang. Abang berjanji. Abang, tak perlulah nak berjanji dan bersumpah sangat. Andai kata tak dapat tunaikan janji dengan sumpah tu, takut termakan diri, bang. Yes, bos. Jomlah masuk tidur. Buat apa ni? Ayam pun dah berkokok. Ya Allah, aku mohon kekuatan daripada-Mu, Ya Allah, untuk aku bertemu dengan anakku. Ya Allah, lindungilah aku, Ya Allah. Lindungilah kehidupan anakku. Ya Allah, aku buat keputusan yang tepat. Pada hati Nafi dunia. Astagfirullahaladzim. Suri. Mak tak sanggup. Kamu derita, Suri. Maafkan Mak, Suri. Maafkan Mak. Ya Allah, Iman. Yang main air itu kan baru lepas mandi. Mari sini naik. Iman, naik sini. Okey, Mak. Assalamualaikum, Suri. Waalaikumsalam. Ada apa awak datang sini? Janganlah takut. Saya datang ini nak bagi udang kat awak. Ambillah. Tak apalah, terima kasih. Ambillah, Suri. Lagipun hari itu awak ada telur saya, kan? Jadi sekarang ni saya bagi udang ini sebagai tanda terima kasihlah. Ambillah. Mustaqim, saya tak nak ambil. Dan saya nak minta tolong kamu, tolong jangan datang rumah saya lagi. Janganlah sombong sangat, Suri. Ambillah. Saya ikhlas ni. Mak saya tak nak. Maksudnya mak saya tak nak lah. Pakcik janganlah kacau rumah saya. Bukan main drama lagi Tina ni. Kesian kau, Safri. Kena bodoh-bodoh dengan isteri sendiri. Kenapa kerja bumuh aku tak jalan lagi? Safri, tolong pulangkan balik mata makawali itu. Pada perempuan tua yang duduk kat tepi sungai, kamu payah datang. Faiz, Faiz, aku tak tahu perempuan tua mana yang kau maksudkan. Sebab benda ni hal kau dengan Ikram, aku tak pernah ikut korang pun. Macam mana aku nak tahu? Ikram tak ada kena-mengena dalam hal ni. Aku yang buat kerja seorang. Perempuan tua tu dah ingatkan aku jangan ambil mata makawali tu. Tapi aku degil, aku ambil juga. Tak logiklah, Faiz. Kalau betul batang makawali ni punca semua ni, kenapa baru sekarang kau kena? Kenapa kau tak kena masa kau mula-mula ambil batang ni? Safri, aku rasa ni mesti ada kena-mengena dengan Suri datang ke. Faiz, kau tolonglah jangan tuduh sebarangan. Safri, aku minta maaf. Tapi kau tolonglah, aku tolonglah. Okey, okey, okey. Faiz, Faiz, Faiz. Aku akan pergi, okey?
Kau jangan risau. Kau rehat. Aku pergi kampung tu, aku akan cari perempuan tu yang kau cakap. Tapi ingat, jangan bagi tahu Suri hal ni. Aku tak beritahu. Okey, aku akan setelkan benda ni. Okey, guys. Nak pergi jumpa nenek. Tak tahulah sayang. Ayah tu kan sibuk. Takkan kita nak paksa bawa kita balik kampung. Mak. Mak, Iman bosanlah duduk kat sini. Iman rindu kat nenek. Iman janganlah cakap macam tu. Mak tadi dah telefon nenek tau. Nenek tu cuma tak sihat sikit je. Tugas Iman, Iman kena doa supaya nenek sihat selalu. Mak pula, Mak akan pujuk supaya ayah akan bawa kita balik kampung minggu ni. Yes! Iman, mana kawan Iman yang nama Kiai itu? Kadang-kadang dia ada, kadang-kadang dia tak ada. Bila Mak dengan ayah marah dia je, dia dah tak ada. Dia kesian tengok Iman kena marah sebab dia. Nih, dengar sini. Mak dengan ayah bukan suka-suka nak marah tau. Tapi Mak, Kiai tu dah banyak tolong kita. Dia kata ada orang dengki dekat Mak. Okey. Iman boleh tolong tak? Iman cakap dengan Kiai yang Mak nak jumpa dia. Mak nak jumpa dia? Ya. Tapi masalahnya, Mak tak boleh nampak Kiai lah. Kalau Mak boleh nampak dia, memang Mak akan tanya macam-macam. Boleh? Iman, Iman tahu tak? Masa Iman kecil-kecil, nenek pernah cakap tau yang Iman ni budak istimewa. Tapi Mak tak percaya. Sekarang ni baru Mak faham. Yang Iman sebenarnya boleh nampak apa yang Mak tak boleh nampak. Istimewa tak? Tapi kadang-kadang Iman takut. Janganlah takut, sayang. Dengar ni. Kita tak boleh takut dengan apa-apa pun dalam dunia ni. Kecuali satu, iaitu Allah. Ingat tak? Ya. Okey, cuba ulang balik apa yang Mak cakap. Kita kena takut dengan Allah. Pandai. Okey, sekarang ni nak tolong Mak sedar baju lagi tak? Ya. Okey, jom. Mati lagi.
habis semua tok momo aku dah mati. Sebelum ni tak pernah jadi pun. Betina tu pun mesti guna sihir juga ni. Sah-sah Safri dah terkena sihir dia. Apa tu? I ada berita sensasi pasal your first wife. Mira. I bukan you nak sibuk. You pun tahu kan, I'm a career woman. I tak ada masa lah nak gosip murah-murahan ni. So? I cuma cakap je. Itu pun pasal kawan I yang begitu I. Siapa? Itu tak penting. Tapi kecoh kononnya, your wife tu ada skandal dengan penjual udang. You kalah dengan penjual udang. Shut up, Mira. Kalau tok-tok bomoh aku mati, biar aku juruskan sendiri. Sebab aku susah nak mati. Iman, kita balik kampung. Cepat! Apa ni, Faiz? Kenapa kau bagi benda ni dekat Safri? Aku terambil barang dekat kampung tu. 6 tahun dulu. Jadi aku dah terlanggar pantai, aku kena pulang ke Malik. Jadi kau fikir kau jadi macam ni sebab tu? Ikram sama. Tapi dia dah tahu siapa sebenarnya Surin. Sebab tu dia trauma. This is getting more interesting. So, Suri itu apa sebenarnya? You dah tahu yang Saf... Dah! Eh, cepatlah aku tanya apa Suri sebenarnya. Tak. Nanti aku beritahu Saf bila dia datang nanti. Oh. Mira, apa kemana? Sebab rupanya kau bersubahat dengan suami aku untuk merahsiakan daripada aku yang dia dah kahwin lain kan? Eh, aku pantang dengan penipu tau. Jadi kau lah yang buat semua ni. Kau akan sembuh bila kau beritahu siapa Suri sebenarnya. Suri tu apa? Siapa? Suri.
yang buat semua ini. Tapi dia dah mati. Kau tunggu je lah. Perut kau ni akan sembuh dengan sendirinya. Suri tak tahu kenapa, bang. Kemana je Suri pergi mesti ada malam. Suri tak tahan lagi, bang. Suri tak tahan. Sayang. Sayang kena bersabar. Yang penting saya kena ingat di setiap kesusahan dan kesedihan Suri, abang tetap akan bersama Suri. Abang akan bersusah dan bersedih bersama Suri. Abang, siapa Suri sebenarnya? Apa kaitan Suri dengan Langsui? Apa kaitan Suri dengan Bunga Bakar Wali? Dengan perempuan tua yang selalu dalam mimpi Suri? Abang tak tahu, sayang. Abang tak ada jawapan untuk semua soalan itu. Abang, betulkah abang ada perempuan lain dalam hidup abang? Abang boleh jelaskan, Suri. Tak, hal ini agak rumit. Melibatkan banyak benda. Tanggungjawab abang dan hal-hal yang lain. Yang penting, Suri kena tahu. Suri kena percaya dalam hati abang. Dia cuma ada Suri saja. Suri percaya, kena percaya tu. Ya, sayang? Maafkan Suri sebagai isteri abang. Tapi abang tolong jawab soalan Suri, abang. Betulkah ada perempuan lain dalam hidup abang? Betulkah, abang? Ada. Biar berjauhan namamu tak ku sebutkan. Cukup untuk kenapa mati dulu?
Malam ni diorang nak pindah. Ada orang tu, cik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik, cik tu mau tanya, cik. Yang ni, alamat ni alamat rumah. Rumah ni ke? Ah, yalah ni lah alamat rumah ni. Mak cik, cik siapa? Oh, betul lah. Cari Suri. Mak cik ni mak dia. Oh. Cik ni Mak Suri. Ya, ya. Saya ni kawan Suri. Tak apalah, biar saya tolong ya. Bawa Mak Cik ni ke Suri. Ya, ya. Anak ni nama apa tadi? Mira. Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih. Mira baik betul hati. Okey sekarang. Jom. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asal pak sini. Silalah banyak-banyak, Mira. Seperti kapilu menanti.